Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Saya sudah. Enggak. Dicabut itu. Saya sudah perintahkan tidak ada, tidak perlu buat apa. Memang mereka tidak ingin kita dampingin, kita untuk melaporkan, sudah komunikasi, tapi ini kami catat sebagai pelanggaran. Catatan kami ini sebagai pelanggaran. Karena kepentingan kami adalah melihat bahwa bagaimana perjalanan demokrasi di negara kita. Yang kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Enggak. Dicabut itu. Saya sudah perintahkan tidak ada, tidak perlu buat apa. Sangat. Kenapa receh gitu? Ya, enggak perlu. Ini biarlah kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Sudah, kita konsentrasi pada pemenangan, kita konsentrasi pada pesan perubahan. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.